Mahu jadikan aktiviti kecergasan sebagai budaya dan gaya hidup komuniti bandar. Ini antara matlamat penubuhan Kelab Olahraga Bagiran yang sinonim dengan aktiviti larian dan latihan kecergasan pada waktu malam sekitar Bandar Raya Ipoh. Wartawan Saiful Airi Sabiron ada laporannya. Ditubuhkan pada 2021, hasil inspirasi komuniti larian di luar negara, Komuniti Bagiran Committed untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya mengamalkan gaya hidup sihat menerusi 2 jam latihan. Menurut pengerusinya, Khairul Abnan Osman, peserta yang hadir akan didedahkan dengan larian santai dan latihan kecergasan bagi memperbaiki bentuk larian serta stamina. So, kita mula dengan regangan ringan. Lepas tu kita akan lari dengan jarak 1 kilo. Aha, tadi kita lari jarak 1 kilo, lepas lari jarak kilo, kita berkumpul balik, kita akan buat running drills lah. Running drills macam yang semua boleh tengok, macam kita buat kat belakang ni lah. So, running drills ni penting untuk kita cantikkan larian kita. So, ini salah satu latihan lah yang kita kena buat. Peserta yang hadir terdiri daripada pelbagai latar belakang yang mahu merehatkan minda setelah seharian sibuk dengan tugas masing-masing. Aktiviti bagiran buat ni untuk kita punya kesihatan yang pertama lah. Kedua, kita punya community, kita dapat networking untuk bersama kawan-kawan luangkan masa. Yang kedua, untuk dari segi kesihatan tu yang tadi saya cakap tu, sebab saya sendiri ada pengalaman operate kaki AFTL. So di mana dekat situ dia dapat untuk balancekan kita punya kaki semualah. Dia bukan dari segi kaki tapi keseluruhan badan kita. Kita start bagiran start dengan kumpulan yang sangat kecil. So bila lama-lama kita develop, kita dapat kumpul dengan dengan lebih ramai orang lah. So bila ramai lagi, so kita dapat kumpul belia, remaja, even ada yang warga emas pun dah start join. So kita dapat eratkan silaturahim lah. Bagi Abnan, aktiviti seumpama ini dapat diperluas ke bandar lain di Perak. Bukan sahaja menggalakkan budaya sihat, malah dapat membantu usaha melahirkan atlet negara. Laporan Saiful Airi Sabiron, RTN.